Wah, waduh, bahaya mainannya ginian. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kevin, kembali dompet saya. Saya buru-buru mau berangkat kerja nih. Usaha dong, loncat ya. Apa ke tinggal ngambil, usaha amat. Lepasin dong, siapa orang? Kodok hijau, jangan suka mengganggu kesenangan orang ya. Ya, kabur deh. Gara-gara lo tau gak? Bip, salabip. Kamu sudah mengganggu kesenangan saya. Maka gimana ini? Bip, salabim! Belum, lu cocok di situ. Ya kan? Kayak benalu pohon. Lu gak salabim. Gila lu, sakit nih. Ah, katanya superhero, masa gitu aja sakit sih? Pasti lu. Huluk si benalu pohon, cocok tuh buat lu. Hei, Benal. Lepaskan si Hulu. Hei, siapa kamu? Kalau dilihat dari pakaiannya, pasti kamu superhero baru kan? Benal, tolongin gue dong. Lepasin. Berani-beraninya kamu mengganggu kesenangan saya. Apakah kamu mau mencoba kekuatan saya? Katakan ini. Aduh, main pukul-pukul aja nih. Belum makan tau, mules. Mau rasain lagi? Belum tahu dia siapa Mr. Beam. Wah, waduh, bahaya mainannya ginian. Insta-Beam! Lo punya dasi kupu-kupu nggak? Ya, Ben, ada. Pinjem dong. Bekas gua TK, Ben. Hello, everybody. Nah, ini kebetulan nih lo datang nih. Bihin, gua pinjem dasi kupu-kupu lo ya. Gak bisa. Ini dasi bukan sembarang dasi. Ini dasi kenang-kenangan. Tapi nggak pantas lo pake. Nggak enak dilihat, Bihin. Mendingan lo pinjemin gua satu hari aja. Enak aja. Ini dasi dari musuh gua. Biar semua orang tahu kalau gua itu habis kalahin musuh gua. Wah, maling dong lo. Wah. Sembarangan aja kalau ngomong. Ini dasi hasil rampasan perang nih. Udah. Gua pinjem dasi lo satu hari aja. Kagak bisa. Enak aja. Lihat nih. Cet. Abisin nih. Ketemu aja. Aduh. Mana gak tau alamatnya lagi nih, Okang. Abisin. Dasar kelawar jelek. Superhero itu udah bikin pusing. Sekarang nambah lagi satu superhero. Gimana gak tambah pusing coba? Hah. Lagi bete, bad mood. Diserang lagi. Kapan saya menangnya? Kapan saya menguasai dunianya? Abisin. Jauh amat sih main. Wah. Ada eceng gondok nih. Mau payung lagi. Woi, Mas.
kalau mau ngojek payung, itu nanti kalau hujan. Kalau siang nggak usah ngojek payung. Eh, Melapis! Lu kenapa, Robihin? Robihin marbot musola belokan situ ya? Robihin bukan marbot! Robihin tuh yang udah ngambil dasi gua! Nih, dasi kebanggaan gua! Oh, tapi kalau menurut saya, kamu lebih pantas pakai dasi seperti itu. Ya kan? Kayak mainan anak TK. Gua ngajak lu yang ngedek gua, ya! Oh, bisa. Orang lagi stres, lagi bete diajak berantem. Oke, gua layanin. Lu jual, gua beli. Terima ini. Bim! Salamin! Boleh juga. Eceng gondok bisa berantem. Nih, bangsa gua nih. Ha! Gak kena, gak kena. Gue bantal. Emangnya lu doang yang punya senjata? Gue juga punya. Tongkat. Apakah kamu siap? Bagus. Rasain nih. Tongkat. Ayo, tongkat. Ya, serang. Tongkat pasti menang. Ayo, serang. Rasain nih. Kasih tahu enggak? Di mana ngebihin? Gak mau. Bandel lu ya, enggak usah dibilangin lu ya. Kasih tahu enggak? Gak mau. Gua mau ngilang aja. Iya, gua cariin. Lepasin dulu tapi, lepasin. Rabies. Rabies? Emangnya gua binatang, gak bisa bikin rabies? Ih, tau. Itu dong, kasih tahu. Petir, tolong petir, lepasin. Cepetan lepasin. Iya, sebentar. Ero, gua udah pegal nih. Gua lepasin. Lepasin. Gua bonyok nih. Iya, udah ditolongin juga. Bukannya terima kasih. Iya, makasih. Mr. Bim nih. Mr. Bim, siapa dia? Mr. Bim itu musuhnya Super Hero. Emang sih, Mr. Bim itu sering berantem sama kita orang. Mantap, main kalah juga. Padahal sih. Ngomong apaan sih? Gak jelas. Cemer. Bapak kita bong. Kalah. Apalagi kalau udah kalah tuh semua jam juga. Ben. Aku tinggal lagi. Gara-gara rebutan dasi kupu-kupu nih, badan gua pada pegal-pegal semua. Nyari di mana, Ra? Benny, betulah. Saya mau minta tolong sama kamu, ya. Aduh, Tante, saya lagi nyari sesuatu nih, nggak nemu-nemu. Saya lagi pusing. Aduh, udah deh, Ben. Urusan kamu tuh urusan kecil. Sekarang yang penting, kamu bantuin saya nempelin brosur-brosur ini, ya. Brosur apaan, Tante? Gini loh, teman saya itu punya sirkus. Dan bintang tamunya adalah pinguin dari Kutub Utara. Tante, itu pinguin berarti pakai jaket tebal dong. Ada monyetnya nggak, Tante? Ada juga sih, tapi yang satu masih di sini. Wih, lagi ngapain? Ngobrol sama saya. Aduh, ampun, pegel. Nanti dulu dong, istirahat dulu, duduk dulu. Buru-buru amat, Ci. Kayak orang mau ngelahirin. Oh, nah. Kita pasti akan menemukan si Robihin. Nah, sebentar. Saya punya beberapa foto. Mungkin di antara foto ini ada si Robihin. Coba lihat baik-baik, ya. Yang ini bukan? Bukan. Ini pasti. Aduh, bukan. Iya.
bukan. Ini. Aduh, bukan. Oh, ini pasti nggak salah lagi kan? Aduh, coba lagi bukan. Aduh, ini mungkin. Aduh, bukan. Apa ini? Bukan. Aduh, aduh. Lo mau nipu gue ya? Enggak, Pin, Win, enggak. Lo tahu di mana lebihin? Pinguin, sabar dong, sabar. Jangan main tebak-tebak aja. Oh iya, tadi saya ketemu dengan orang yang serba hitam. Topengnya hitam, jubahnya hitam, kaki, sepatu, semuanya hitam. Cuma giginya doang yang nggak hitam. Itu siapa? Robin, bukan? Oh, itu Batman! Batman ya. Robin aja deh. Aduh, Batman! Batman itu bosnya Robin! Jadi di mana ada Batman, pasti ada Robin! Di mana ada Batman, pasti ada Robin. Ada nasi uduk, ada ikan nasi. Ada gula, ada semut. Ya. Ada eceng gondok, ada penguin. Ya.